Yo, what up guys? Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di Dapur Ceketong. Kenapa mata saya macam ni? Sebab selama ni saya tidur je tak masak. Yo, what up guys? Assalamualaikum. Yo, what up guys? Assalamualaikum. Yo, what up guys? Assalamualaikum. Hari ni saya berjaga. Tak masak. Okay guys. Jadi hari ni kita nak masak menu Italiano. For favor, kita sekarang akan taste spaghetti. Bermaksud hari ni kita nak masak spaghetti bolognese. Anda betul Farah Mazan? Okay, bol... Masak apa tadi? Aku tak suruh masuk dah masuk kan? Hari ni kita ada special experience. Hari ni kita bersama dengan Adan. Okay, yeah. Adan, hari ni kita nak masak spaghetti bolognese. Kita nak masak spaghetti bolognese. Bukan bolognese, betul tuan? Bolognese. Bol? Bolognese. Bukan. Bol saja di Ninja! Oh, ini yang lawak kerja kat sini. Okay, kita nak masak apa ni? Bahan-bahan dia adalah bawang Holland, sos prego, cendawan butang, lada hitam, oregano, bawang putih, tomato, daging kisar, sausage, spaghetti. First of all, mestilah kita kena ada spaghetti. Bukan. Kalau tak, macam mana nak masak spaghetti? Betul lah, tapi first of all kita kena ada bawang putih. Kau kenapa macam ni? Okay, sorry. Kita nak masak apa? Kita nak pakai bawang putih. Bawang putih? So kita pakai 4 ulas bawang putih. Lepas tu kita potong lah. Potong. Kau nak potong, aku potong? Aku potong lah. Okay, potong. Tunjuk kau punya keprofesionalan. You guys, dalam dapur. You need to see this. Saya akan tunjuk cara potong yang betul. Di mana? Sini. Bawang putih di sini. Nampak? Nak potong halus ke? Batu dah 4. Tapi tak nampak lagi. Nak potong halus ke potong kasar? Potong kasar. Kasar. Kasar ni. Kata kasar? Kasar. Kasar kan? Dia kasar macam ni. Macam ni. Kalau ni saya tahu. Oh. Wih, lembut eh potong. Macam tu lah potong kasarnya. Pandai saya tahu. Bukan macam tu. Ni kira potong halus lah ni. Kasar lah ni. Sebenarnya kita nak kena chop. So, kita chop. Chop macam ni? Ni macam chicken chop. Cok di... Bukan dah. Banyak lah. Kau banyak kawan dengan Fikri tu. Tak tahu aku semenjak-menjak ni dia masuk aku punya... Susah tu. Kan. Aku tak boleh tu. Tak boleh brain tu. Dia boleh cakap susu sajet pula. Okay, kita potong halus. Potong je. Nanti kita chopping. Jagi kau chopping eh. Laju sial. Apa yang laju ni? Oh, aduh, aku tak takut ke tangan aku terputus ke apa? Sebab itulah dia kena ada ni. Sebab tu Tuhan dia ceritakan ada apa nama entah aku tak tahu ni. Jari. Yes, jari pasti dia punya ni lah. So, kita tahanlah pisau tu. So, tak adalah macam tu. So, macam... Wow! Pandang aku pun boleh buat? Weh, power dong ni. So, kemudian kau chop sini. Bagi dia hancur. Aku tahu ni. Senang je ni. Chop dia macam ni. Macam ni. Kau sop. Yeah, bagi hancur. Saya nak cakap bukan apa guys, sebenarnya saya ambil masak, diploma in kuli kari. Bukan kuli kari. Kuli kari itu untuk dimakan. Habis tu? Culinary. Culinary. So culinary. Saya tahu setakat chop ni semua saya tahu nampak. Chopping lah agak-agak macam. Berapa banyak ni chopping ni? Oh, sepas aku chopping. Sorry lah. Alright. Lepas tu? And then, kita potong bawang Holland. Salah. Apa itu? French. Bawang Holland. Bawang Holland. Kenapa Holland? Sebab bawang ni merupakan berasal daripada Holland. Holland, yes. Orang Holland yang discover bawang sebenarnya. Oh, aku last time episode lepas acap potong pedih mata tu. Ni kau pula potong. Macam nak potong ni? Potong dia ikut cita rasa. Ikut cita aku kan? Macam acap dia. Saya akan ajar korang memotong. Macam acap dia potong piramid. Engkau tak tahu lah potong apa. Tapi tolong kau makan lah please. Oh, tu tikam. Biasa berdendam ni. Macam tu, nampak? Ada skill lah. Saya belajar pandai. Ni nak buat apa? Potong pizza. Ini adalah design yang kita perlu buat. Okey. Macam tu kan potong ni? Aku terus jam macam nak potong ni. Dia kena potong halus-halus eh? Macam tu kan? Potong lah dah, jadilah dah. Dah masuk, nak makan, masuk perut pula. Asyik jadi juga. Sebab orang bujang biasa memang macam ni. Ya, macam tak fikir lah. Cakap-cakap juga tu, jari tu hati-hati. Okey, kita tahu problemnya. So, kepada kat sana semua, jangan ingat laki tak pandai masuk dapur. Kau jangan ingat Adam tak reti masuk dapur. Sebab masuk dapur je lah reti. Belajar masak ni sebenarnya senang je guys. Dia ni kira dalam hidup kau memang kena belajar benda-benda ni semua. Macam tu potong dia, nampak? Nampak jahanam saya potong ni. Saya potong lah macam ni gila. Habis macam ni? Halus lah. Ni kau nak bagi siapa makan? Cakap lah potong halus. Mana aku tahu. Tadi kau cakap potong kasar. Pedih dulu mata aku.
Jadi. Boleh. Saya bagi orang makan. Saya tak makan kot. Weh, pedih dong mata aku. Tak apa. Oh. Ni kena ancur-ancur ke? Ancur-ancur. Ancur lah, senang. Aku tahu. Biasa kalau macam ni, aku pakai dua pisau. Boleh macam eh? Yeah. Aku tak pernah try dua pisau. Tak pernah try aku dua pisau. Alamak, sorry. Aku rasa tak senonoh. Sorry, minta maaf. Saya rasa tak senonoh pula tiba, sorry eh. Oh, dia kena ancur-ancur macam tadi ke? Haa. Oh, beli macam mata aku. Betul lah, kena tengok. Eh, kau ada pelindung tau. Masalah, mana? Lindung mata tu. Kau dah spek mata boleh kena lagi eh? Pedih, bro. Tak jadi pula aku ni. Kau kenapa eh? Hantar dah. Betul lah. Nasib baik, ada orang bagi tip. Kalau nak potong bawang, ambil bawang yang dah sejuk. Lepas tu, letak kat mata? Bukan. Eh, dia bodoh. Habis tu? Ha? Tak adalah. Kira kurang lah percikan air bawang tu. Pedihnya! Oh, pedih tu. Kemudian Dan, yang paling penting Dan. Ya. Bismillah. Kita nak lagi menambahkan kesedapan spaghetti bolognese tu kan? Bolognese. Ha, kita gunakan ni apa? Cendawan button. Salah. Okay. Cendawan butang. Cendawan butang. Okey, kita potong dia. Ini aku potonglah sebab kalau pakai kau bagi kau potong. Kau tak percaya aku potong? Boleh. Dia just mudah je. Dia macam tarik, dia dapat 3 slice saja. 1 2 3 4. Oh, senang dia. Boleh aku try? Okey, boleh. Tak ada. Ini pun kena chop-chop gak ke? Eh, no, ni tak payah. Ni sebab kita nak nampak bentuk mushroom tu tau. Pegang, nanti licin. Oh, okey, ada skill eh? Saya memang main cendawan selalu. Botol macam ni. Ni saya buka lubang sikit. Kau ni banyak imaginasi lah ni. Ya, yang ni orang kata batang dia. Batang dia tak sedap. Batang dia senang betul. Itu macam. Biasanya orang kira potong ni lah. Cantik. Kita tengok ada melonjir sikit. Boleh macam. Ambil jarak ah. Ya dah bro, bahaya. Kuda. Macam potong buah. Betul ni? Macam potong buah lah. Hancur lah tomato tu. Macam tu je. Macam tu je. Dahsyat. Sebab aku memang aku suka makan tomato macam tu je. Ubat. Cendawan boleh. Cendawan button ni boleh masak. Betul? Boleh. Dia boleh makan. Cuba kau try. Oh, aku try. Aku try. Dah untuk video. Kalau tak baik aku tunduk. Serius boleh? Mana aku tahu kau yang cakap boleh kat aku. Serius boleh? Boleh. Boleh. Rasa apa? Rasa besar lah. Ya Allah. Habiskan botol. Kita potong size lah kan. Macam ni. Potong. Kodok pun boleh makan terus. Cuba kau try. Kau try lah. Aku jenis, aku perut aku sensitif, Dan. Oh. Tak boleh nak makan. Makan lagi biskon. Biskon pedih ulu hati, bodoh. Sisi. Oh, dia kena potong macam tu eh? Tak ikut lah, depend lah. Tiga segi ke, empat segi ke, lima segi ke. Faham. Apa buat aku macam-macam ke? Laju lah. Aku pergi belakang kejap je. Depan, laju. Aku memang power potong-potong je. Tak dah lah. Asyik tu. Lain sekali. Nak tengok live. Dah ready dah? Ready. Lain macam. Kita masakkan sedikit minyak. Okey, agak-agak dah minyak dah ketuk-ketuk dulu. Kita kena masukkan bawang dulu. Yes. Clever boy. Bawang ni sekali dengan ni ke apa? Kalau boleh masukkan bawang dengan bawang putih dengan bawang Holland. Pelanai siap. Bukan bawang tu. Subhanallah. Ada. Bukan bawang tu. Habis tu? Bawang ni dah dipotong. Dah tak dipotong buat apa? Subhanallah. Dengan apinya kuat. Ni buang angin lah. Kau tak cakap aku. Aku cakap bawang yang tak. Ni api ni kuat ni kan, ni cakap lah api kecil mana aku tahu. Okey, agak-agak ni dah boleh ni. Kita masukkan bawang. Angin tu bau. Tahu pun. Kita masukkan. Alamak kanjing. Panas. Okey, kita masukkan bawang putih. Dia kena pakai plastik eh. Tak boleh pakai sudi besi. Kita masukkan bawang Holland yang telah dipotong cantik daripada Rashdan. Yeah.
Kalau korang nak belajar cara-cara potong bawang, boleh follow Instagram saya, Rashidah Satudin. Kalau saya dapat, sekarang follower saya 7 something, kalau saya dapat 80,000, lepas korang tengok video ni, saya akan buat video masak sendiri. Cara-cara potong. Okay? Eh, kita... Oh, agak-agak dia dah macam keperang-perangan. Aku nak tanya kau. Ya, saya. Sebelum ni kau pernah buat tak spaghetti ni? Pernah. Sebelum ni pernah buat. Bolognese ni? Bolognese. Yes, bolognese ni pernah buat. Sedap lah bau dia. Bau ni sedap lah. Bau dia dah naik. Bila kau dah tengok bawang tu dah warna kuning-kuning-kuning-kuning, maksudnya bau dia dah naik. Kita masukkan daging cincang. Daging cincang? Ha. Kena cincang dulu. Ayah cincang. Dah ada cincang. Bawa je daging cincang. Bodoh. Masuk. Masuk je? Ha. Masuk semua? Masuk je. Kena macam konyok-konyok-konyok. Dah kita konyok pakai sudip ni. Oi, semua agak marah lah. Janganlah baling-baling. Benda ni bukan dibaling-baling. Apa nas? Ya penat lah, penat. Hancurkan pakai apa ni? Pakai ni? Tak, pakai ni keras sikit. So, dengar pun kecoh-kecoh ni. Letaklah tadi ni. Rashidah Satudin 94. Senang je ni. Boleh lah, saya boleh try benda ni kat rumah sebab senang je. Rata ni. Oh, boleh macam. Biasa orang rata atas api. Kau rata angin eh. Tak rata. Okay, nampak tak ada kelainan daripada daging tu? Ya, yeah, kau boleh tengok pun. Daging ni daripada atas ni, daripada merah-merah dia jadi ke brownie-browniean. Itu makanan, brownies. Ke coklat-coklat lah. Yes. Kira orang kata dalam masakan ni, satu je aku nak pesan kat korang, jangan pernah kedekut. Betul? Saya setuju. Masak je! Okay, Dan. Okay. Nampak ni, kita masukkan... Panas. Sos Prego. Sos Prego satu tin ni. Kita masukkan... Chikion. Slow. Dia incah tu ni. Lagi. Alright. Okay. Kita masukkan air sikit. Air kena masuk gak bagi dia... Tak, jangan terlalu banyak air. Jangan terlalu banyak air. Bila banyak air nanti dia tak sedap. Air. Yes. Kuah sos kuah bolognese ni, korang kena pekat sebenarnya. Oh, penat ni. Kau nak aku kacau sampai bila ni? Slowkan sikit api. Slowkan sikit api? Bukan cakap. Aku ingat automatik. Sorry lah. Kau pilih eh? Kena aku tahu. Kau panggil lain. Ada panggil Fik. Dia tu. Diri dia pun tak terjaga. Betul juga. Kau Fik. Kau. Dia kata susu sejak. Sajat. Aku kebut. Betul hari tu Al-Fatihah pun tanya aku lagi. Al-Fatihah tanya aku. Ustaz Fik. Dia baru balik masjid hari tu. Aku pergi dulu ceramah dia. Bukan. Dia imam. Lima waktu. Jadi enam waktu. Oh, Syiah tu. Bukan. Tak, tapi dia bagus sebenarnya. Dia bagus. Masak apa ni? Haa, ni spaghetti bolognese. Masak spaghetti bolognese. Haa. Spaghetti apa? Bolognese. Bolognese. Ustaz dah lebelah kot. Segment saya ni. Yeah. Pergi beli. Tadi macam ada orang panggil. Tak ada. Kita masukkan tomato. Yeah. Ni pun nanti keluar air tomato dia ni kat ni. Yeah. Tomato tu kalau hancur pun okey kat. Kita masukkan mash. Mushroom soup. Mushroom. Ni, tahu tak tengok hari tu yang podcast tu? Yang diorang kata ada suara tu. Oh, rasa tu yang suara macam. Dia kata yuuu. Dia kata yuuu. Awak rasa tu. Aku tahu lah. Aku rasa benda tu orang ni orang putih. Tak tahu lah kan. Sebab itu pun cerita pasal benda tu kan. Memang misteri lah. Aku pun tertanya-tanya. Misteri betul lah. Tapi kita sebenarnya tak payah nak ambil tahu lah. Asal lah. Sebab kalau kita lagi fikir, benda tu datang. So macam tu kalau aku fikir duit, duit datang lah? Itu jarang ni. Mustahil. Yeah. Dia bukan fikir kalau dia datang. Okey lah, aku try. Aku try. Aku pergi acap. Aku pergi acap. Ha, sudah dia datang. Oh, dia datang hutan dia. Dia datang hutan dia. Aku try. Okey. Pak Ai, cepatlah. Mana Pak Ai? Tak ada. Pak Ai. Bezan. Ui, betul dah kau cakap. Kan aku cakap. Aku betul tak tahu lah. Nanti pening aku guna teknik kau lah. Guna teknik aku. Ui. Hodok terbang. Okay. Kita masukkan hot dog. Anjing panas. Nak korang makan pedas lah. tak payah semua. Kita buat pedas sebab adik tadi. Jangan dia letak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa sedap tak sedap. Tapi dengan gaya dan tekstur macam ni, saya rasa sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Delicious. Ni sebab kau tambah tadi. Naik. Oh. Tinggi. Oh.
Okey, apa rasa? Apa rasa? Rasa saya bersalah ke? Saya rasa balik ni saya akan minta maaf kat mak saya. Sebab apa? Sebab saya dah makan benda ni. Saya takut apa-apa jadi kat saya lepas ni. So kalau mak ada minta maaf kan lepas ni. Ui, ini macam surat wasiat kan. Kau macam menghina aku punya masakan. Eh tak, sedap bro. Sedap. Sedap. Kita dah masak siap-siap dah seperti ni. Jadi kalau boleh dia macam circle kan. Alright. Allahuakbar. Okay, kemudian kita letakkan kuah spaghetti. Semua tu. Yeah. Dah siap spaghetti bolognese dapur cikgu. Okey, macam mana kita nak cantikkan ni? Macam mana kita nak cantikkan ni? Okey, untuk kita untuk menambah kecantikan dia, kita letaklah Parmesan, Parmesan cheese. Sedut sikit gaya dan cara untuk kau tuang benda ni di atas. Oh my god. Di atas tu. Just like that. Okay guys, dah siap kita punya spaghetti bolognese. Okay Adan, dipersilakan rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bima rozaktana wa kina sabandar. Amin. Amin. Oh, okay, saya rasa juga. Oh my god. Oh my god. Oh my god. It's so delicious! Sedap, Adan. Sedap, kau masak sedap. Tak lipu. Aku rasa sebab bantuan kau yang membuat lagi spaghetti sedap. Yes, sebab bantuan potong-potong saya semua. Yang sangat dahsyat dan sangat sedap. Sebab tu, kalau macam ni lah punya sedap, saya sanggup bayar untuk RM100 untuk makan benda ni. Saya sanggup bayar. Kalau macam ni punya sedap. Okay guys, kalau sana boleh try menu ni. Menu ni kira bolehkah jadi expensive menu ataupun jadi menu budget pun boleh. Okay, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Di dapur Ciketum. Oh yeah. Hari sama, waktu yang sama, pukul 5 pagi. Hanya di Step Production. Bye. Bye. Sedap. Kameraman tak dapat makan lah. Hai, Assalamualaikum. Saya Fahmat Zlan. Jangan lupa subscribe, like, share dan turn on notification dekat atas tu sebab lepas ni ada banyak lagi video-video yang akan datang. Bye-bye.